Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa wa man wala. saudari wa yasirli amri, Wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari, kembali kepada kejian Ramadan kita. Kemarin kita membahas mengenai tingkatan orang yang berpuasa. Secara lebih fokus kita membahas tanda-tanda sempurnanya orang yang berpuasa di level kedua, ya karena level pertama atau level awam itu yang sudah kita ketahui secara syariah. Level ketiga adalah puasanya para rasul, para nabi, para sidikin, para nabi, para mukarobin. Sepertinya levelnya terlalu tinggi, ya. Tapi tentunya Evan percaya bahwa masih ada orang-orang di masa sekarang ini yang dapat mencapai level tersebut, ya. Walaupun tidak banyak, ya. Seperti dalam surat al-Waqiyah, ya. Jadi banyak pada saat yang lalu dan sedikit di saat yang sekarang. Jadi itulah bahasan kita kemarin ya mengenai tingkatan uh, kesempurnaan uh, tingkat tipe-tipe uh, orang yang berpuasa dan bagaimana apa tanda-tanda kesempurnaan atau tanda-tanda yang menjadi tanda kesempurnaan orang yang berpuasa di level kedua atau level orang yang khusus dan insya Allah maaf insya Allah kita dapat meningkat ke level tersebut ya. Pada kesempatan kali ini, Irfan ingin membahas sedikit mengenai konsepsi puasa dan Ramadan secara holistik. Ya, seringkali kita melihat Ramadan dan puasa bulan Ramadan dan ibadah puasa ini secara fisik, dan itu tidak salah, ya, karena kita ini fisik, ya. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya metafisik di luar fisik kita. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa alazina yuk minuna bil goib. ya jadi kita percaya kepada yang beriman kepada yang tidak terlihat juga ya tidak fisik seperti ini ya jadi sekarang insya Allah karena sudah banyak kita berbicara mengenai faedah atau fadilah, fadilah, fadilah puasa dari sisi fisik kita lihat secara di luar fisik sebetulnya apa konsepsi puasa atau bulan Ramadan ini nah ibu-ibu bapak-bapak pengajian kegeringan yang dirahmati Allah di bulan uh, para ulama menyebutkan bahwasanya uh, seperti juga daratan atau tanah ya yang ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah ya jadi kita lihat uh, di tanah itu ada yang bergunung pegunungan kemudian yang uh, lembah ya demikian juga waktu ya jadi tempat misalnya ya ada tempat-tempat yang lebih mempunyai berkah dibanding yang lain tentunya kita percaya uh, Mekah lebih berkah dibanding tempat-tempat yang lain kalau kita sholat di Mekah pahalanya berkahnya lebih banyak dibanding sholat di misalnya di rumah sendiri ya di sini di Kagari ya walaupun Allah ada di mana-mana ya ada di mana-mana ya tidak Ivan tidak bicara secara, secara fisik nih ya. uh, tapi kita tahu bahwa Mekah dan Madinah kemudian Yerusalem uh, Al-Quds itu berkahnya lebih tinggi demikian juga waktu bulan Ramadan waktunya dalam dalam wang waktu jangka waktu setahun ada beberapa waktu yang lebih tinggi derajat nih bening lain ada bulan yang haram ya bulan Ramadan memiliki waktu merupakan saat di mana di mana ya, dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pintu surga itu dibuka ya pintu surga dibuka kemudian kita bahas juga kemarin sufidati sayatin setan dibelenggu jadi kita seolah-olah diberikan akses lebih kepada sesuatu yang divine seperti Allah Subhanahu wa taala seperti akses yang lebih ya sedikit usaha lebih terbuka ya dan tentunya ini juga sesuatu yang berulang ya setiap tahun ada Ramadan setiap minggu ada hari Jumat setiap hari ada waktu yang dua jam malam itu yang lebih dibanding waktu yang lain ada waktu sholat duha yang lebih tinggi jadi maksudnya para ulama itu dalam waktu dalam konteks waktu ada juga waktu ada waktu-waktu yang di mana akses kita terhadap Allah itu lebih dekat dibanding waktu-waktu yang lain ibarat seperti halnya uh, uh, tanah daratan di mana ada yang lebih tinggi dibanding yang lain demikian nah melihat itu bahwasanya bulan Ramadan itu akses kita itu lebih dekat ya kita ini meskipun Allah uh, tidak terasa sekarang sudah hari ke-10 ya bulan uh, 10 hari yang penuh rahmah akan segera kita lewati memasuki 10 hari yang penuh makfirah. Nah, jadi dalam kajian kali ini kita akan melihat konsep puasa dan benar-benar supaya kita juga bisa mengambil faedah atau fadilah dari bulan puasa tersebut atau bulan Ramadan di luar yang sifatnya fisik itu tadi ya. Nah, tentunya bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut, tetapi uh, salah satunya adalah dengan banyak beritikaf. Ya, dalam hal ini beritikaf secara general. Ya, uh, mungkin set, kalau bahasa modernnya ya bermeditasi. Ya, Ivan, Insya Allah ya kalau Ivan sendiri percaya, Insya Allah kalau ibu-ibu bapak-bapak membaca Al-Quran 15 menit saja, mencoba membaca dengan penuh uh, apa, penuh hormat terhadap Al-Qur'an itu sendiri seperti yang kita bahas dalam kajian sebelumnya dengan penuh pengharapan Allah akan memberikan kita openings ya pengertian akan apa yang kita baca walaupun kita tidak mengerti dan kita lakukannya dengan konsisten setiap hari walaupun 15 menit saja sendiri waktu it's like me time ya jadi waktu saya sendiri jangan dibagi dengan insya Allah manfaatnya dan impactnya terhadap transformasi spiritual kita lebih banyak dibandingkan katakanlah nonton dua jam siaran YouTube ceramah. Beda. Kalau Ivan sendiri mengalami sendiri. Kalau Ivan membaca atau kan katakanlah bertafakur 5 10 15 menit sebetulnya yang yang masuk itu yang kita sadari itu lebih dibanding nonton ceramah. Kadang-kadang itu tidak menyalahkan nonton ceramah dua jam. Kadang-kadang pun -kadang juga demikian nontonnya ceramah di YouTube atau bagaimana. Karena kita memang seperti ini dunia kita ya. Tetapi kita mesti menyempatkan. Nah bulan puasa ini adalah bulan atau bulan Ramadan ini adalah bulan di mana apabila kita menyempatkan tersebut seakan akan lebih terbuka. Ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat masuk bulan Ramadan mereka tuh membuat top plan. Ya, sebetulnya sebelum sebelum Islam pun Rasulullah SAW selalu di bulan Ramadan itu karena bulan Ramadan itu ada sebelum eh, agama Islam ya. Puasa Ramadan baru setelah dua hijrah. Tapi bulan bulan Ramadan itu sebelumnya, ya haji itu sebelum Islam. Ya. Nah Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan itu pada saat beliau Rasulullah SAW bertafakur, dalam bahasa dalam hadis yang disebut tak bertahanut ya pergi ke gua uh, Hira. ya dan pada akhirnya disampaikan turunnya Al-Qur'an pun atau kesalahan Nabi justru pada saat itu juga ya, jadi sudah mengenal antara Rasulullah SAW dan Hadijah Siti Hadijah pada saat benar Ramadan Siti Hadijah tahu Rasulullah SAW akan bertahanut. dan sangat mengerti saling bekerja sama ya sudah mempersiapkan makanan kemudian diantarkan separuh, separuh jalan Ya. Ingat pada saat itu gua itu pada saat itu belum ada listrik ya. Jadi benar-benar gelap. Not to mention banyak bahayanya ya karena gelap ada mungkin kala jengking, ular segala macam. Tapi eh Rasulullah SAW melakukan setiap bulan Ramadan Dan para sahabat pada saat bulan Ramadan tutup semua. Fokus bulan turunnya Al-Qur'an tutup membaca fokus Qur'an. Ya. Demikian. Jadi mereka sangat fokus karena mereka sadar bahwa itulah yang mereka akan ambil ya jadi ya ada ada utamanya fisik juga misalnya meningkatkan rata solidaritas kita bahkan sekarang dari sisi kesehatan puasa itu terbukti bahkan membuat tubuh kita lebih sehat ya intermittent fasting terbukti tapi itu sebetulnya secara mekanis ya bahkan ada ada beberapa orang ulama yang berargumen kita ini semakin materialistis bahkan puasa pun dinilai secara material yang seperti itu tadi ya dilihat dari konteksnya terhadap solidaritas dilihat konteksnya terhadap kesehatan kita semua terhadap fisik tetapi bagaimana terhadap yang koneksi kepada Allah ya dalam Alquran Allah SWT menyebutkan bahwa kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya ya dan roh panorama. pada saat disebutkan ibadah kepadanya, tidak selalu ibadahnya itu hanya dengan Allah. Kadang-kadang juga dimanifestasikan dengan ciptaan Allah. Untuk bukan dalam bentuk beribadah tapi dalam solidaritas tadi, saling berbagi dan sebagainya. Jadi kita tidak harus merasa kehilangan pada saat komitmen beribadah merasa kehilangan menjadi terlepas konteksnya dengan sesama kita tapi kita, sesama kita akan tetap terjaga dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah Rasul. Insya Allah hubungan kita dengan dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita tidak ada yang terputus. Bahkan akan terasa justru akan lebih baik karena kita akan melakukannya dengan secara fitrah. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari pesannya ya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana akses kita terhadap the divine atau Allah ya itu lebih terbuka lebih dekat. Ya, lebih banding dengan waktu-waktu lainnya. Ya, dan kita harus melihat bulan Ramadan ini seperti hari Jumat. Ya, hari Jumat itu, insya Allah besok hari Jumat, ya, tidak hanya sholat Jumat. Ibadahnya sepenuh, sepenuh hari. Tentunya ibadahnya tidak selalu sholat sepenuh hari. Tetapi semuanya devoted untuk ibadah. Ya, bersodakah, menolong orang, dan sebagainya ya orang lain waktu ibadah salat jumlahnya tertentu tetapi sepanjang hari Jumat adalah di 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 apa namanya di di aduh katanya hilangnya, tapi diperuntukkan sepenuhnya untuk beribadah ya walaupun salatnya sendiri hanya pada waktu tertentu banyak Al-Quran, bersodako, mengunjungi, eh, mengunjungi saudara, menelpon orang tua, dan sebagainya. Dan sebagainya, ya, itulah demikian. Demikian juga bulan puasa, puasanya sendiri ada ada waktunya, tetapi seluruh bulan itu kita manfaatkan, ya, setiap detik di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk diambil manfaatnya dengan membaca Al-Quran. 5, 10, 15 menit This is my me time. Ya, yeah, kalau ada keluarga, please uh, dengan sangat hormat saya minta waktu 15 menit untuk diri saya sendiri hanya untuk membaca setiap hari. Insya Allah demikian. Ya, yeah. jangan jangan terlalu banyak dari awal. Jangan oh saya mau dua jam. Ya, yeah, step by step, 5 menit, seperti itu, 5 menit. Make it consistent 5 menit, 5 menit. Without uh, without you, without realizing, ya yeah, kadang-kadang dari 5 jadi 7 menit di tujuh jadi sepuluh menit tanpa tidak terasa. Tapi kalau kita kadang-kadang mulai dua jam, nggak nggak apa namanya tidak bisa dipertahankan. Jadi pesannya seperti itu. Manfaatkan bulan puasa ini secara holistik, tidak hanya dengan yang kita bahas kemarin berpuasa dengan baik, tetapi juga di seluruh waktu di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk beribadah dan beribadah eh, termasuk dengan eh, apa namanya ibadah-ibadah yang menyangkut sosial dan juga menyangkut hubungan kepada Allah. Ya, demikian Allah SWT hanya hanya memberikan satu bulan karena Allah SWT tahu kita tidak akan sanggup kalau satu tahun memberikan satu bulan. Ya. Dan kalau satu bulan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Allah SWT tahu fitrah kita itu nanti setelah bulan Ramadan masih kuat, masih kuat, masih kuat, masih kuat, masih kuat, masih kuat, terus mulai menurun, -menurun. kemudian bulan Ramadan lagi, Ya, sama seperti hari Jumat juga, ya. Hari Jumat, wah, oh masih semangat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mulai melemah. Jumat, kuat lagi seperti itu. Itu karena Allah suka. Ta tahu fitrah kita, ya. Jadi, insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang dirahmati Allah, kita dalam jangka waktu satu tahun ini ada satu bulan yang kita berusaha untuk ke satu ekstrim walaupun tidak walaupun ekstrimnya bukan tidak harus dari negatif tapi di ekstrim karena kita tahu bahwa setelah, bulan puasa kita akan tertarik ke ekstrim yang lain dan insya Allah kita akan berada di tengah-tengah balance kalau kita mulainya saja sudah di sini lewat 11 bulan kemudian kita mungkin malah ke ekstrim yang yang lain tapi kita coba di sini supaya insya Allah setelah itu kita ada di tengah-tengah Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian mata Allah, kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Bapak Wilayah Taufik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.